teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Dan di episode ini, saya bersama dengan finalis Miss Earth Indonesia 2021. Wow, senang sekali saya bertemu dengan wanita-wanita cantik. Sekarang ini saya bersama dengan Grace. Iya, betul. Hai Grace, apa kabar? Baik. Senang sekali nih, Grace ini Miss Earth 2021 Putri Lingkungan. Iya, Putri Lingkungan. Putri Lingkungan. Nah, perkenalan dulu dong, Grace. Iya. Halo semua, saya Jessica Grace, biasa dipanggil Grace, nama tengah kok. Nama tengah. Nama okay. Tengah. Kalau nama depan kan udah kayak terlalu banyak gitu kan. Iya, iya. Terbiasa Grace gitu. Yeah. Kalau dipanggil Jessica tuh rasanya asing karena kan gitu. Udah terbiasa dipanggil Grace. Yes. Jadi aku ini sebagai first runner up Putri Bumi Indonesia, itu sebagai Putri Lingkungan Indonesia 2021. Nah, kenapa sih kamu bisa ikutan kompetisi ini, Grace? Sebenarnya fun fact sih kok. Grace tuh nggak pernah terjun di dunia pageant sama sekali, dan bukan pageant lovers, bukan yang bener gila-gilaan nonton kayak Miss Grand, pokoknya Miss-Missan putri-putrian. Jadi tuh Grace itu sebenarnya ada pemilihan provinsi tersendiri dulu. Grace kan berasal dari provinsi Jambi. Jambi, bener. Jadi ada pemilihan di sana itu pun diajakin, diajakin sama temen. Dan Grace pikir kayak, oh lagi online nih, ya udah deh isi aja kegiatan. Mumpung online kan kayak masih online. Bisa banyak slip-slip kegiatan kan, Bob. Yes. Jadi ya udah isi aja. Dan awalnya Grace pikir tuh kayak, ya udahlah cari pengalaman aja, belum menang juga. Ya syukur, enggak juga enggak apa-apa karena kan kayak baru pertama kali. Ya udah. Ikut, alhasil ternyata menang. Menang. Kalau yang pertama kan dikirimnya ke Putri Pariwisata. Iya. Nah, sedangkan Grace itu bisa dibilang jadi first runner up-nya. Juara keduanya itu dikirim ke dulu namanya tuh Miss Earth. Tapi kan sekarang jadi ganti jadi Putri Bumi, Putri kan. Bumi. Jadi ya udah berarti Grace dikirim ke Putri Bumi. Putri Bumi. Langsung kayak wah, kesempatan yang berharga banget. Belum tentu nanti pas tahun depan Grace ikut lagi mungkin bisa dapet. Jadi udah maju aja langsung ikut, dan ternyata virtual. Putri Buminya virtual, dan Grace itu posisinya kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung, benar. Wah, terus gitu. Kuliah di Bandung, Grace tuh awalnya kamu sempat balik ke Jambi juga apa gimana? Nah, ini kok. Jadi kan Grace tuh udah di Bandung. Udah kayak aduh tekanan lah karena kan di Bandung sendiri. Kalau misalnya untuk virtual kan banyak tuh prepare-nya, make up, hairdo, segala. Pagi-pagi udah harus bangun. Nah, sedangkan Grace itu juga diselingi sama kuliah. Jadi kan bisa aja keteteran kan. Jadi ternyata tuh emang kan virtualnya dipadetin jadi 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Senin subuhnya Grace flight ke Jambi. Paginya langsung karantina. Karantina sampai jam 5 sore. Duduk di depan laptop. Tegap, terang-terang, wah mata sakit banget. Terus hari Kamisnya udah beres karantina, malamnya tuh balik flight lagi ke Bandung. Perjuangan sekali di kamu. Benar, karena dengan harapan tuh hari Jumat tuh bisa ikut ujian kok. Karena kan emang lagi minggu-minggu ujian gitu kan. Tapi ternyata pas udah nyampe Kamis tuh mungkin Kamis tengah malam lah baru nyampe Bandung. Udah belajar tuh kan kok, udah belajar, udah prepare. Taunya besok ternyata nggak bisa ikut ujian karena ada deep interview. Jadi Grace pikir, ah ya udahlah nggak apa-apa, udah izin juga ke kampus gitu udah beres itu, Grace cuman kayak ya berdoa buat hasil yang terbaik lah. Maksudnya baru pertama kali juga ke ajang nasional dikirim dari provinsi. Dan ya udah lakukan semuanya yang terbaik lah, berikan secara maksimal gitu kan. Kayak pas lihat peserta-peserta lain juga. Rada-rada insecure sih sebenarnya, karena kan pasti peserta lain juga punya kelebihannya masing-masing yang mungkin gak bisa disamain sama punya Grace. Jadi udah berikan yang maksimal, terus tiba grand final, udah tuh deg-degan kan preparationnya, bener-bener ya pokoknya harus maksimal mungkin deh, harus stunning, harus ya pokoknya harus maksimal berikan yang terbaik. Pengumuman top 10 masuk nih kok. Wah gila, tapi kan sebenarnya sudah rada nge-expect sih masuk top 10 karena kan ya kita juga bisa menilai kemampuan kita sendiri. And then pengumuman top 5 nih kok. Pengumuman top 5 gue sudah kayak udahlah enggak apa-apalah di top 10 aja juga enggak apa-apa, udah bagus banget kan. Ternyata masuk top 5. Nah, di top 5 itu benar-benar kayak enggak nge-expect bisa masuk top 5 karena emang benar-benar top 10-nya itu yang benar-benar top banget gitu loh kok, kayak persaingannya ketat banget.
top 5 masuk, langsung Grace pikir, ah gila, syukur banget bisa masuk top 5. Ya udah deh, jadi yang kelima aja gak apa-apa deh, gitu kan. Ternyata pas disebut namanya, bukan Grace. Kayak makin deg-degan nih. Waduh, iya. Yang keempat, bukan Grace, bukan juga. Juga. Makin deg-degan. Iya. Yang ketiga juga bukan Grace. Dan ternyata tinggal tula standing kan. Iya, udah kayak mau nangis terharu kan. Pokoknya kayak sampai bilang, aduh mau juara berapapun, ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Dan ternyata Grace jadi first runner up, jadi putri lingkungan. Wah mantap Grace. Kayak semua perjuangannya tuh terbayarkan lah kok. Kira bisa ketemu nih di sini nih Grace. Bener banget. Grace, kamu kan udah beberapa hari ini tinggal di Permata Hijau Suites nih. Nah gimana menurut Grace tentang Permata Hijau Suites? Wah pas pertama kali datang ke sini tuh kayak speechless sih, nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak lihat luarnya aja tuh udah kayak, kan emang concern Grace kan di kayak lingkungan putih bumi ijo-ijo kan. Mana kayak jarang aja ada apartemen yang kayak ramah lingkungan gitu loh. Kok kayak lingkungan, banyak pohonnya, banyak terus juga pohonnya. Lokasinya juga nyaman, terus kayak berasa bener-bener fresh banget di sini kok. Terus pas masuk pelayanan juga ramah kok. Gercep semua, gercep, kayak ramah-ramah, baik-baik gitu kan. Kok kayak jarang aja sih kok sebenarnya ketemu para petugasnya di sini tuh kayak ramah-ramah, terus juga setiap kita lewat tuh disapa kok, pagi kak, malam kak, kayak ya ampun kok ada sih yang selama ini gitu kan. Masuk kamar, lihat room tour masing-masing ruangan, kamar satu ke kamar yang lain, dan bener-bener kayak wah ini banget sih, view-nya juga enak banget, terus juga kamarnya yang bener-bener comfy, comfy banget, bisa kayak cicat di ruang tengah, terus juga bisa main ke kamar gitu kan. Kok bisa kayak sharing bareng teman-teman yang lain, top 5 yang lain, dan itu tuh bener-bener kayak comfy banget, gak merasa kayak yang gimana gitu. Pokoknya pas nyampe sini udah kayak cocok aja, udah comfy. Terus juga kemarin sempet nyobain fasilitas di sini, jacuzzi kan, jacuzzi bareng teman-teman, dan itu tuh kayak aduh asik ya, asik banget sih kok, kayak bener-bener wah keren sih. Keren. Terus girl talk lagi di jacuzzi. Iya kan, biasalah cewek-cewek kan. Sayang saya gak bisa ikutan. Nah oke, Grace boleh gak kasih tips nih kepada teman-teman, tips suksesnya ala Grace, apa nih? Sebenarnya sukses setiap orang relatif ya kok, berbeda-beda. Cuman kalau Grace sendiri tuh lebih menekankan kita tuh jangan kayak udah nih, udah ada niat mau berusaha, tapi pas lihat yang lain ada yang lebih, kita jadi kayak mundur gitu. Minder apa jadi mundur. Jadi kayak insecure. Ya? Menurut Grace tuh insecure tuh boleh, tapi jadikan insecure itu buat motivasi buat lebih maju lagi. Jadi kayak jangan mudah nyerah, mudah putus asa, dan satu lagi jangan berani jangan tidak berani untuk bertindak berbeda kok. Karena kan kayak kita bertindak berbeda tuh juga untuk kebaikan sekitar kita gitu kok. Tapi kadang kita tuh di underestimate orang, kayak ah ngapain sih kamu kayak gini. Nah itu yang justru buat kita kayak makin gak berkembang, makin gak bertumbuh sih kok. Oke. Wah luar biasa, thank you so much ya Grace. Hai teman-teman, kita lagi bersama dengan putri-putri bumi. Kali ini saya bersama dengan yang cantik juga nih, namanya Magdalena. Ini tentang green energy. Magdalena, boleh perkenalan dulu dong, silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Magdalena Pramanda Putri, atau bisa dipanggil Magdalena atau Magda atau Lena, terserah senyamannya kalian. Dan di sini kemarin saya puji Tuhan dianugerahi sebagai Putri Bumi Energi Hijau Indonesia 2021. Wow, apa nih tugasnya nih Magdalena? Jadi Putri Bumi Energi Hijau itu tentunya fokus ke energi hijau ya. Jika bisa menjelaskan sedikit, jadi energi hijau itu seperti yang kita tahu adalah energi yang berasal dari apa yang ada di sekitar kita ya. Jadi energi yang ramah lingkungan, yang disediakan oleh alam kita. Contohnya dari sinar matahari, dari air, angin. Pokoknya tuh energi terbarukan yang tidak merusak alam, yang bisa dipakai jangka panjang secara gratis. Iya. Wow. Dari beri sama Tuhan loh ya. Yang beri sama Tuhan. Iya, kamu butuh lestarikan ya. Nah, makanya kenapa sih kamu mau ikutan kompetisi Putri Bumi ini? Apa alasannya nih kamu? Wah, alasannya tuh udah cukup jelas karena
aku sendiri kan tinggal ya di bumi ini. Mm-hmm. Aku juga pengen nih, apa sih yang bisa aku berikan bagi bumi ini, mm-hmm. yang bisa aku lakukan secara nyata gitu ya. Terus kemudian setelah aku dari kesibukan kuliah, ada nih yang beritahu aku, nawari, ada kompetisi Putri Bumi Indonesia nih, kan kamu suka alam banget. Kebetulan aku tuh suka alam banget, suka traveling di alam, suka main-main di alam, pokoknya ya bisa dibilang anak alam juga sih. Anak ya. Alam sih. Terus kayak, wah ini kesempatan aku nih buat mengadvokasi teman-teman secara luas ya kalayaknya. Bagaimana sih cara kita bisa mencintai bumi dengan aksi-aksi, mulai dari aksi kecil, baik pun aksi besar yang dapat kita lakukan bersama-sama. Akhirnya udah bulat keputusan, okay, aku ikut Putri Bumi Indonesia. Aku akan menyuarakan advokasi-advokasiku di sini supaya lebih banyak lagi anak muda seperti teman-teman aku, keluarga aku, dan semua yang mengikuti Putri Bumi dan kalayak luas lainnya bisa lebih aware lagi terkait masalah lingkungan ini gitu. Asik. Ngomong kamu asal dari mana nih, Magdalena? Aku tuh lucunya, aku tuh lahirnya di Pasuruan. Mm-mm. Tapi aku besar di Surabaya. Tapi tempat tinggal aku ada di Sidoarjo. Jadi di Surabaya itu seluruh aktivitas aku kayak sekolah dari kecil sampai SMA. Tapi tempat tinggal aku di Sidoarjo. Tapi secara sehari-hari itu lebih banyak di Surabaya. Surabaya gitu. Terus sekarang kuliahnya merantau lagi. Merantau lagi. Deket sih ke Malang. Ke Malang. Universitas Brawijaya. Iya. Wah, wow, mantap. Oke, nah Magdalena, kamu juga kan beberapa hari ini tinggal di Permata Hijau Suites nih. Gimana pendapat kamu tentang Permata Hijau Suites nih, Magdalena? Aduh, suatu kebanggaan dan seneng banget diberi kesempatan bisa menginap. Ini sekarang sudah malam kedua ya di Permata Hijau Suites ini. Sangat-sangat bagus banget. Mulai dari kamarnya yang bisa dibilang kalau anak muda bilangnya estetik ya. Estetik, mantap. Dan setiap sudut nih, dari lobi, dari segala ruangan yang ada di baik di lantai 1, lantai 2 gitu, itu bagus-bagus banget, fasilitasnya tuh lengkap, bisa kita gunakan. Tapi jangan lupa reservasi dulu ya, supaya nggak rebutan nanti. Terus juga banyak spot-spot alam, kembali lagi aku kan sangat suka ya traveling di alam atau liburan ada bau-bau alamnya. Suka banget waktu keliling-keliling, ya ampun kolam renangnya juga bagus, banyak pohon-pohonnya. Terus semi-semi infinity pool gitu ya. Infinity pool. Bisa lihat kota-kota di Jakarta yang banyak lampu-lampu, klap-klipnya gitu. Terus juga udaranya tuh enak, sejuk banget, dingin banget gitu. Nah, Magdalena boleh nggak kasih tips nih, coba tuh teman-teman yang baru memulai ingin ikutan kompetisi gitu kan, ada tips sukses ala Magdalena. Tipsnya mungkin dari aku yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru. Apapun itu yang bisa mendukung kehidupanmu dan berdampak baik bagi tempat tinggal, mungkin bagi lingkungan atau bagi orang-orang sekitar. Jangan ragu untuk memulai hal baru dan jangan sia-siakan peluang yang ada. Misal ada peluang seperti aku tadi ditawarin itu, kalau memang itu tujuannya bagus, bisa berdampak baik bagi lingkungan juga, bagi bumi yang kita tinggali, kenapa tidak gitu. Jadi kuncinya yang pertama pasti jangan takut mencoba dan jangan sia-siakan peluang. Selebihnya harus, jika sudah terjun ya, harus dilakukan semaksimal mungkin karena sudah menjadi pilihan, agar hasilnya juga maksimal, agar kerja kerasnya ini bisa terbayarkan hasil yang memuaskan. Luar biasa. Oke, thank you so much ya Magdalena. Sukses buat Magdalena, all the best. Yes, thank you. Mengemban tugas dan juga apapun impiannya tercapai. Amin, sukses juga. Sukses juga. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah ngobrol sama Magdalena, sekarang kita ngobrol sama Angel. Angel, wah cantik banget, sesuai namanya nih, Angel. Aduh. Angel, boleh kenalan dong, kalau kamu ini dapat gelarnya apa nih Angel? Putri Bumi Indonesia Air. Indonesia Air. Iya, Air. Oke, Angel, boleh kenalan dong, kamu kenapa bisa ikutan kompetisi ini, Angel?
Oke, jadi pertama itu aku sebenarnya ikut pemilihan putra-putri pariwisata tapi di provinsi. Provinsi? Iya, di provinsi dulu. Nah, terus kebetulan aku itu juara dua kan. Juara dua. Nah, terus yang juara satu kan diutus ke pariwisata. Kalau yang juara dua itu diutus ke Miss Earth, ke Putri Bumi Indonesia. Okay. Nah, sekarang kan udah jadi Putri Bumi Indonesia. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba itu persiapannya juga mepet banget. Persiapan juga mepet. Syukurnya tetap lancar, tetap berjalan lancar. Dan akhirnya waktu itu aku mendaftar, sempat mendaftar. Terus ikut seleksinya juga, segala tahap dalam karantina virtual. Dan sampai sekarang akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Bisa sampai ke tahap ini, wow. Nah, Angel, kalau bicara soal tugas nih, apa nih yang menjadi tugas kamu nih? Khususnya tadi di air, apa yang jadi tugas kamu nih, Angel? Oke, sebenarnya kalau soal tugas sih, kita berlima yang top 5 itu tuh kita sebenarnya memang diberi gelar yang berbeda-beda ya. Yes, yes. Tapi sebenarnya tujuan kita tuh sama gitu. Apa? Tujuan kita yaitu untuk menjaga lingkungan. Menjaga dan lingkungan. Juga kita memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang di sekitar tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan gitu. Nah, jadinya kita bahkan dari finalis-finalis lain itu kita semua punya advokasinya masing-masing. Punya punya advokasi yang berkaitan dengan untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi bukan cuman sesuai gelar aja gitu, tapi bisa lebih general, bisa mencakup semuanya gitu, peduli ke berbagai sektor. Nah, Angel, kalau bicara soal untuk kompetisi, tantangan apa nih menurut Angel berat nih? Tantangannya itu untuk menyesuaikan waktu sih kak, untuk menyesuaikan waktu, soalnya waktu itu semuanya serba mepet, deadline-deadline pengumpulan tugas, pengumpulan tugas dari kuliah atau pengumpulan pengumpulan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai finalis juga kan, karena banyak challenge juga. Nah, itu waktunya benar-benar mepet, itu sih kak tantangan terbesarnya. Oke, nah, Angel kan udah beberapa hari ini kan di Permata Hijau Suites. Gimana menurut pendapat Angel tentang Permata Hijau Suites? Nyaman banget, terus pelayanannya juga ramah, bagus banget. Dan tepat waktu juga loh pelayanannya. Jadi misalnya ada mungkin ada kerusakan gitu mungkin atau gimana di kamar, itu petugasnya langsung datang dan langsung perbaikin di saat itu juga. Jadi kita gak perlu takut gitu kalau misalnya, contohnya misalnya oh lampunya gak nyala gitu. Nah, petugasnya langsung datang, langsung oh udah, langsung jadi gitu. Iya, makanya pelayanan kemarin sempet kaget tuh, cepet banget. Padahal kita expect-nya kayak mungkin besoknya baru kelar, ini langsung pas dia datang langsung selesai masalahnya. Mantap ya. Iya, mantap. Kalau sukanya di fasilitas apa yang ingin sukanya? Jacuzzi. Soalnya kemarin sempat nyobain jacuzzi sama teman-teman lainnya. Jacuzzi ya. Oke, Angel boleh kasih tips kan nih buat teman-teman semua, tips ala Angel untuk sukses. Untuk sukses ya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sebenarnya mungkin masih jauh ya dari kata sukses, tapi satu hal yang ingin aku encourage ke semua orang itu mungkin sebenarnya kita tuh semua punya tujuan yang berbeda-beda ya dalam kehidupan. Nah, cuman salah satu langkah yang paling kita takut itu adalah langkah untuk memulai. Kita selalu mikir, oh kalau untuk memulai sesuatu harus melakukan sesuatu yang besar juga. Padahal kita tuh sebenarnya bisa mulai step by step. Bisa step by step dan mengikuti waktu juga, karena seiring waktu berjalan kita pasti akan lebih terlatih lagi, lebih bisa develop skill dan value dalam diri kita, dan kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Wah, mantap sekali. Pantesan menang nih. Aduh. Thank you ya Angel ya. Sukses ya. Kak. All the best ya Angel ya. Oke, teman-teman. Aduh, seru banget nih ngobrol sama Angel Putri Bumi Indonesia Air 2021. Thank you Angel. Thank you. Nah, teman-teman, kalau tadi udah ngobrol sama beberapa putri bumi, sekarang kita ngobrol sama Stella. Halo. Hai Stella. Halo, Kak. Apa kabar?
Baik, ketemu Kak Robi jadi luar biasa artinya. Semuanya cantik-cantik. Stella, boleh perkenalan dong. Kamu sebagai Putri Bumi Indonesia, julukannya apa nih, dianugerahkannya? Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Maria Stella. Aku adalah Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Udara ya? Iya. Oke, nah apa nih tugas kamu nih, Stel? Nah, aku di sini bersama dengan teman-teman aku yang lainnya tentu saja bertugas sebagai agent of change, Kak. Kalau di posisi aku sendiri, yang pasti aku akan menyuarakan untuk bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh udara yang lebih bersih. Udara yang lebih bersih. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia aja, di dalam undang-undang diatur loh, Kak, untuk memperoleh udara yang tidak tercemar dan bersih. Yes, gitu. Biar kehidupan juga lebih baik, kesehatan juga ya. Bener, karena kan kalau misalnya kualitas udaranya jelek, nanti bakal banyak penyakit yang nggak terduga gitu loh buat kita. Stella, asal dari mana nih, Stel? Nah, aku asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Wow, ya, tepatnya di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Wah, keren. Nah, Stella, apa sih alasan kamu ikutan kompetisi ini, Sel? Oke, alasan aku yang paling pertama karena aku melihat platform Putri Bumi Indonesia ini merupakan salah satu tempat di mana aku bisa belajar sekaligus kontribusi, Kak. Belajar sekaligus kontribusi. Iya, karena dulu aku pernah sedikit cerita aja ya. Aku sebenarnya memang udah tertarik dengan isu lingkungan ini sudah semenjak kuliah. Waktu kuliah itu tanpa disadari aku memulai gerakan sustainable lifestyle tanpa aku sadari dengan dirinya. Nah, setelah aku cari tahu ternyata emang gaya hidup yang aku jalani ini, pola hidup yang aku jalani ini ternyata bermanfaat bagi lingkungan sekitar aku, apalagi untuk bumi khususnya. Nah, kemudian makin cari tahu, makin haus akan informasi, terus aku nemu nih platform Putri Bumi Indonesia. Terus aku melihat kayaknya dengan bersama Yayasan Eljon Indonesia, bersama Putri Bumi Indonesia, aku bisa memberikan dan memaksimalkan potensi yang aku punya supaya bisa menyuarakan nih ke semua orang bahwa bumi ini kita harus rawat bersama, karena kita tinggalnya bareng-bareng, ya udah harus kita rawat bareng-bareng juga gitu loh. Keren banget, Stella. Nah, Stella, beberapa hari ini kan kamu tinggal di Permata Hijau Suites nih. Iya, betul. Gimana menurut pendapat kamu, Stella? Jujur, ini benar-benar the best experience that I ever have in my life, karena benar-benar terima kasih banget sama apartemen ini, apartemen Permata Hijau Suites, karena sudah memberikan kesempatan untuk Stella untuk tinggal di sini bersama teman-teman. Dan yang paling memorable buat aku sih, Kak, ketika aku bangun pagi, karena aku dapat unit yang lumayan, jendelanya besar banget, terus view-nya langsung mengarah ke pergudung-gudung perkotaan di Jakarta. Aku bangun pagi, aku melihat, wah, aku bukan kayak lagi di Jakarta, aku kayak lagi di New York. Matahari paginya, sunrise itu benar-benar terang, terus menyinari gedung-gedung. Aku kayak, oh my God, I never see that. Aku benar-benar belum pernah ngelihat pemandangan ini sebelumnya, dan aku bisa mendapatkan itu di Indonesia tanpa harus ke New York lewat apartemen Permata Hijau Suites. Wow. Oh my God, thank you so much for giving me the opportunity. Asik. Lokasi favorit kamu di mana, Stella? Kalau di Permata Hijau Suites nih, fasilitasnya? Oh, kalau fasilitas, kalau lokasi yang pertama udah pasti di kamar aku. Aku udah betah banget pokoknya. Terus yang kedua itu jacuzzi. Jacuzzinya kemarin aku sempat nyobain sama teman-teman aku, kita berlima ke situ, terus aku baru pertama kali nyobain juga sauna sama jacuzzinya, dan di situ setelah seharian beraktivitas dari pagi sampai malam ya, Kak, terus kita berendam di situ, benar-benar langsung rileks, terus setelah itu tidurnya jadi nyenyak banget. Jadi aku kayak ini kayaknya benar-benar mimpinya juga jadi indah. Benar-benar rileks banget badannya. Dan besoknya hari ini tadi aku bisa menjalani aktivitas dengan seger. Iya, jadi aku kayak ini enjoy pasti banget, karena jacuzzi semalam nih. Enjoy banget. Enjoy banget. Iya. Nah, Stella, boleh nggak sharing nih tips sukses ala Stella nih? Sukses dalam apa dulu nih? Bebas. Bebas ya. Kalau tips sukses dari aku sih apa ya? Oh, gini. Jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk berbeda, karena ketika kita aja mulai ragu dengan diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain, karena setiap hal itu kita mulai dari diri sendiri dulu, Kak, kalau aku. Jadi ketika kamu udah takut mencoba, pasti orang-orang di sekitar kamu pun akan terpengaruh walaupun kamu nggak bilang itu gitu. Jadi terinfluence by our vibes maybe. Gitu. Jadi vibes, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk menjadi berbeda,
tapi dalam hal yang positif loh ya, positif, tetap dalam hal yang positif gitu. Itu sih dari aku, Kay. Wow, thank you so much ya Stella, sukses, so all the best buat karirnya. Thank you YouTube. Thank you so much. Nah, teman-teman, wah, seru sekali ngobrol bersama Putri Bumi Indonesia. Wow, cantik-cantik semua. Seru banget, kita bisa belajar dari mereka semua. Dan juga teman-teman, terima kasih telah menyaksikan program Rahasia Investasi Sukses. Program ini dibuat di Permata Hijau Suites. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Irman. Bye-bye. See you.